corner saya boleh kilang. Oh, ah, cantik lah tu. Itulah memang timing tu lah. Berkelang. Lebih kurang 5,000 je kecil je kot kan. Ha, so, 5,000 je kecil kan? Haa, sebab modal kecil kan. Capital tak besar. Mungkin-mungkin. Seminggu buat 10,500 kan. Kalau 4 minggu sebulan, dan 6,000. Dia congak-congak macam tu. Haa, dia kira langsung biasa dah budak-budak. Haa. Mula batang. First time masuk, first time dapat kerja terus. Haa, ah, rezeki lah. Harga projek tu, paling rendah 50. Eh, paling rendah 40 lebih. Paling tinggi 100 lebih mana? Oh, rezeki lah. Paling rendah 50. Eh, paling rendah 40 lebih. Paling tinggi 100 lebih mana? Oh, rezeki lah. So, awak dapat yang? 40 lebih dalam antara yang terendah juga lah. Contohlah. So, setakat ni dah lebih kurang 6 tahun macam tu. Setakat ni antara projek yang paling besar lah yang awak involve dalam berapa nilai tu? Kalau macam pada saya lah macam 100 lebih tu dah besar lah. Saya biasa ambil bawah 100 ataupun dengan 100. Oh, ha. Sejak juga lah. Ha, sejak lah juga. Alhamdulillah lah sebab projek lebih 100 ni dia kadang-kadang dia punya capital satu lah kita kalah kan. Kita kalah kan sebab kita orang muda baru nak start ni kalah kat modal lah. Kita kalah kat modal pertama. Kedua, sebab bila kita dah keluar modal banyak, kita nak rolling balik susah sikit. Kalau agensi-agensi yang boleh kita beli claim cepat atau claim by progress. Tapi kalau G1 jarang claim by progress. Biasa G1 dia akan siap job terus claim one shot. So start bila tu yang bila dah start buat projek, dah jadi seorang contractor, selepas projek keberapa tu yang rasa okay, this is our aku punya profession sekarang, aku akan teruskan sampai bila-bila dan ini dah kerja aku. Kalau dan aku tak malu lagi nak kata bila orang tanya sekarang buat kerja apa, aku contractor. Saya start sebelum kahwin lah 2016. 2016 tu memang saya rasa macam okey lah, dah yakin lah. Sebab sebelum ni awang-awang sikit nak buat kontrak ke, nak sambung kerja balik kan. Oh. Sebab dalam masa sama, dalam masa buat kontrak yang sama, dalam masa yang sama ada buat hantar juga resume kat mana-mana kan. Gitu lah. Tapi alhamdulillah lah, rezeki berkat buat kontraktor ni kahwin, boleh buat kahwin, boleh kereta, beli rumah. Alhamdulillah ada micro tu dah nampak. Ha, dia nampak macam tak boleh pergi. Tapi dia boleh. Ha, gitu. Dia macam nampak macam payah sikit macam nak tembus kan. Jadi biasa kalau okey untuk tahun pertama dah, kadang contoh ada orang lain yang betul-betul kita kat luar sana pun nak jadi kontraktor, tips untuk tahun pertama tu nak bila dah ceburkan diri tahun pertama tu pasti ada dia punya macam rupa dia kan. Ha. Boleh share sikit lah. Biasanya kalau jadi kontraktor ni satu biasa memang modal lah. Modal kena ada lebih kurang RM10,000. RM5 hingga RM10,000. Sebab kita ambil projek kecil. So, kita ambil projek kecil dulu sebab kita tak payah kerja sangat. Projek job besar. Kan? Ada orang macam baru-baru je, boom, nak terus ambil job besar kan. Biasa dalam drama macam tu. Balik daripada overseas, balik kan. Terus ambil mega holding. Oh, macam tu. Itu yang juta-juta tak apa. Kan, mak dia modal besar tak kisah kan. Macam kita bila modal kecil ni kita ambil job sikit-sikit dan biar selamat. Dia punya risiko risiko dia apa, risk tengah kurang sikit lah. Sebab kita bila modal besar risk pun besar. Betul. Kalau kata lambat claim, lambat dapat claim je jam lah kita. Kata modal kerja RM2,000, modal separuh lah ataupun modal bukan dalam RM150,000 lah kan. RM150,000 tu kalau kita claim katalah 2-3 bulan. 3 bulan kita RM150,000 tak ada duit. Jam lah kat situ. Jadi apa tu kalau itulah, bila orang tak biasa dapat duit banyak, RM1,000 dapat untung banyak. Apa nasihatnya? Terutama untuk tahun pertama tu, awal-awal tu. Pertama ada waktu tu tak ada terasa nak berjoli ke apa ke? Biasa aku tak agak muda kan. Dia taklah joli sangat. Cuma duit tu habis. Macam kadang-kadang kita belanja makan. Jumpa kawan belanja makan. Jumpa kawan kadang belanja karaoke ke, atau
dah pergi alisan belanja kasut bola ke futsal. Waktu tu niatnya sebenarnya nak pergi reward pada diri. Haa, dia bukan reward sangat. Dia sebab macam kita macam pun ada duit kan, baru nak belanja kan. Ada juga macam ni. Betul, ada. Tapi apa nama tu, bisnes ni mengajar lah, mengajar saya nanti first kali simpan duit. Sebab bisnes ni tak selalu untung. Orang selalu ingat bila bisnes ni untung. Bisnes ni untung. Ada silap dia. Bisnes ni orang kata 90-10 rezeki ke. Sebab bukannya sebab dengan bisnes ni kita boleh untung besar. Tapi sebab 90-10 tu rezeki tu daripada Allah Ta'ala. Kita ke apa? Kita berserah diri kat Allah tu lebih kuat lah. Sebab orang kalau kerja, orang kerja yang makan gaji, setiap bulan dia dah tahu dah. Gaji dia setiap bulan 3,000. Dia kerja ke tak kerja ke, dia sakit ke, beban untuk dapat pendapatan bulanan tu dia tidak letak pada diri sendiri. Dia ada letak juga pada majikan. Bila bekerja sendiri, bila kerja sendiri ni memang kena manage duit tu. So kata sebulan kita nak 2,000 atau 3,000, kita kena kerja lah 2,000, 3,000. Tapi kadang-kadang tak cik target. Sebab ya rezeki yang Allah Ta'ala punya. Kadang-kadang kalau buat kontrak ni, kita berarti 3-4 bulan tak ada job. So bila 3-4 bulan tak ada job ni, job-job yang lepas yang kita boleh dapat untung besar tu, kita kan cover lah. Bertahan lah untuk 4 bulan ni. Jadi apa nasihat ni kali? Macam mana untuk sustain terus menerus? Orang kata kalau dah melepasi 5 tahun, insyaAllah dia akan pergi kepada 10 tahun. Itulah dia, sebab orang selalu buat bisnes. First, nak untung besar. Second, dia nak macam katalah dia ada satu kedai, dia suka nak buat kedai kedua, nak buka kedai kedua cepat, tak sabar-sabar. Dia sebenarnya memang bisnes. Kalau macam saya lah, pengalaman saya, okay, kalau kita dah tengok, kita berdikit-dikit lah. Macam orang kata rojok kau pisang kan, mula dengan payung. Okay, satu payung masuk, dah okay, buka dua payung. Okay, dah dua payung, okay, boleh buka kedai. Ada sekolah dekat kedai. Kalau tak pun buka cawangan lain kan. Betul lah. Ramai kodita Melayu yang buka cawangan, tapi cawangan lain lah. Bahaya. Itu cawangan tu tak boleh dibincang kat sini, bahaya kan. Yang itu nanti kita off record lah. So jadi kodita Melayu, apa dia punya, orang kata pahit maung dia sebenarnya? Nak dengar cerita lah. Ada orang kata tadi kondektor Melayu ni kena kabel kuat, kena pijak orang lain baru boleh naik. Macam mana tu, betul ke? Dari saya tak tahu, sebab rezeki macam yang iklan baru-baru ni kan, ulat dalam batu pun boleh hidup kan. Rezeki gitu lah, kata-kata piramid. Maksudnya kalau ulat dalam batu pun boleh hidup kan, maksudnya rezeki kita tu InsyaAllah lah, Allah dah sediakan masing-masing kan. Ada lalu masing-masing. Itu satu yang pertama. Yang penting first, duit memang kena standby untuk hari-hari mendatang. Yang kedua, biasalah doa mak bapak ni kan. Mak bapak memang kena ni lah. Kena sentiasa dulu mak ayah. Duit tu apa semua, kita kena macam ni cakap kontrol satu. Lepas tu mak bapak kita jangan lupa, kita minta doa dengan dia lah. Tiga hari lah, biasa kadang orang lupa. Zakat biasa lupa. Saya pun dulu lupa juga. Tapi sebab nasib baik, alhamdulillah Allah temukan dengan senior kontraktor yang bagus lah. Dia siap dapatkan. Saya ingat daripada kata-kata dia sampai sekarang, mana banyak pun mesti kita dapat zakat, jangan lupa. Sebab zakat ni bukan hak kita, hak orang. Hak orang miskin, hak orang asnaf lah. Saya pun pernah dengar ada ulama, ustaz bagi tahu, cikgu kita bagi tahu, yang sebenarnya yang rezeki kita ni bukan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita sedekahkan. Apa yang kita berikan pada orang, itu sebenarnya betul-betul rezeki kita kan. Itu pernah kata pengalaman lah, buat bisnes. Saya ada pengalaman, ada sekali tu bawa klien pergi makan dekat kedai seafood dekat Kelang Patah. Dalam kocek RM20 je.
dengan minyak. Yang penting confident lah. Oh, confident. Tapi dengan minyak apa? Dengan minyak kereta kelip-kelip dah kan. Tapi confident ni bawa pelajar pergi makan ni. Kat seafood kan. Tapi pergilah. Sebab tu sampai sekarang saya memang ingat lah jasa toke kan. Dia boleh, masa nak bayar tu cakap dengan dia, bos, bagi esok bayar boleh tak? Saya buat saya cari duit dan dream ni kan. Tapi kontak tu, bos tu, dia cakap, tak apa, tak apa. Dia balik dulu. Nanti apa-apa, settle lah. Tapi dia memang tempat terkenal lah. Ha, alhamdulillah lah tempat, nah, tempat tu memang terkenal lah dekat Kelang Batas kan. Betul. Hari ini muka banyak ada cahaya takkan lah. Ha, tapi tu lah sebab, apa, kedai tu maksudnya rezeki lah. Saya dengan bawa orang dengan duit ada, bos semua boleh percaya saya. Projek tu dapat tak? Alhamdulillah. Dapat dengan klien tu? Alhamdulillah, dia projeknya dah dapat. Cuma ialah kita kan dalam perkuliahan, ha, kita macam bawa klien kisah tengok macam mana sekarang semua kan. Progress. Okay, semua benda semua tidak masalah. Cuma itulah, cuma nak tunggu klien macam saya cakap. Dia gila. Kita nak tunggu duit claim tu. Kalau kita tak manage duit betul, tengah-tengah tu antara nak tunggu duit kita dah keluarkan untuk buat kerja, betul, untuk buat job. Tapi balance untuk nak tunggu claim pulak balik tu. Orang tu. Ha. Orang kerja orang. Itu semua memang kita memang dulukan lah duit orang semua. Yang penting orang lain duit satpam tu kita dah bayar awal lah. Cuma duit kita nak sustain. Duit daripada kita dah lepas bayar orang dengan hari nak tunggu duit claim dapat. Itu yang kalau tak betul-betul manage memang